Pemirsa, guna mendongkrak roda perekonomian, menjelang relaksasi pembukaan tempat wisata di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, sejumlah tempat wisata dan resto berlomba-lomba untuk menyajikan konsep yang disesuaikan dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Salah satu tempat wisata di Cisarua Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mewajibkan pengunjung telah jalani vaksinasi COVID-19. Pengelola mewajibkan para pengunjungnya untuk memperlihatkan surat vaksin COVID-19 sebelum memasuki area restoran. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Bersih, makanannya enak. Oke, untuk suasananya gimana, Bu? Nyaman ya, yang pasti itu bersih banget, enak sih. Bu, dengan jadi lebih aman aja ya, daripada nggak ada kan. Suasananya ya, suasana alamnya. Tadi saya makan di restoran Purbasari di tepi danau. Nah, sambil keluarga saya juga bisa sambil main sampan. Saya senang sekali. Untuk penerapan prokesnya sendiri gimana? Nah, kalau prokesnya sendiri dari awal masuk tadi ketat sekali ya. Jadi kita disuruh cuci tangan, pengecekan suhu, terus masuk juga tadi di ozone chamber. Nah, selain itu kita diminta juga untuk menunjukkan kartu vaksin. Jadi rasanya di sini aman sih gitu. Kemudian juga dengan ozon, kemudian untuk seluruh kateris dan seluruh peralatan yang digunakan, kita juga semua diseduh 100 derajat dan juga masuk ke sterilizer. Jadi prokesnya sangat ketat, dan kemudian juga kita ada pembatasan jumlah pengunjung pada satu hari, kita batasi sampai 300. Pengelola pun membatasi jumlah pengunjung hanya 25% dari ketentuan yang telah diterapkan pemerintah, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.